Kemenangan Barack Obama dipastikan Rabu siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat atau Selasa pukul 11 malam waktu Amerika. Kemenangan kali kedua Obama ini langsung disambut meriah para pendukungnya. Di kampung halaman Obama, Chicago, pesta kemenangan berlangsung meriah di McCormick Palace. Tempat ini juga menjadi lokasi Obama saat merayakan kemenangan dalam pemilu presiden 2008. Ribuan simpatisan dan pendukung larut dalam kegembiraan, sembari terus melambaikan bendera Amerika. Mereka pun memberikan sambutan meriah saat Obama didampingi istri dan kedua anaknya memasuki arena panggung. Obama meraih kemenangan di sejumlah kantong suara krusial termasuk Ohio. Berdasarkan penghitungan yang dilansir kantor berita CNN, pasangan Obama Biden memperoleh 303 electoral votes, sementara pasangan Romney Ryan hanya memperoleh 206 electoral votes. Pesta kemenangan Obama juga terasa di berbagai wilayah Amerika. Di Times Square, New York, pendukung Obama turun ke jalan merayakan kemenangan pasangan Obama Biden. Pesta kemenangan Barack Obama juga terasa hingga Jakarta. Detik-detik kemenangan Obama dalam penghitungan suara diikuti sejumlah warga Amerika serta Indonesia lewat acara nonton bareng di sebuah hotel berbintang di Jakarta Pusat. Warga Amerika yang bermukim di Jakarta optimis akan masa depan negara mereka di tangan Obama. I really like President Obama. I voted for him last time, and so he's up for re-election, and he's done a lot of the things that he promised that he would do. I think he really has America on the right course. Kegembiraan bahkan tak hanya dirasakan warga Amerika. Sejumlah ibu-ibu yang menggemari Obama juga larut dalam suasana kegembiraan kemenangan dan ikut bersorak-sorak. Suasana kegembiraan atas kemenangan Obama juga terasa di SD Negeri 01 Menteng, Jakarta Pusat, tempat Obama pernah menimba ilmu. Pihak sekolah menggelar acara nonton bareng penghitungan suara pemilu Presiden Amerika 2012. Sorak-sorai para siswa terdengar saat nama Barack Obama disebutkan. Dia sendiri siapa, menjagokan siapa dari dua calon Presiden Amerika? Kenapa deh? Karena dia pernah sekolah di sini. Selain itu ada lagi yang mungkin ada tahu Obama itu? Acara nonton bareng ini sengaja digelar pihak sekolah untuk memotivasi serta memberikan pembelajaran demokrasi kepada para murid. Pihak sekolah juga menggelar lomba menulis surat dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. 10 surat terbaik akan dikirim ke Obama melalui Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Tim Liputan Trans 7.